Wasallam pernah berkata tentang memuji di hadapan orang yang dipuji langsung, kata Rasulullah SAW, iyyakum wattamaduh fa innahu adzabah. Waspadalah kalian, hati-hatilah kalian, jangan dengan sikap saling puji memuji, ya, sungguhnya itulah penyembelihan, sungguhnya itu adalah penyembelihan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, dzabuhu rajuli an tuzakkiyahu fi wajhihi. Engkau menyembelih seseorang adalah dengan cara engkau memujinya di hadapan dia. Engkau memujinya di hadapan dia. Jadi tidak sembarang kita memuji orang. Allah mengatakan kita boleh memuji seorang jika dia tidak di hadapan kita, tidak jadi masalah. Kita yaitu bi dhahril ghaib, dia tidak di hadapan kita, kita muji di belakang. Dan ini tidak dilarang. Dilarang adalah engkau memuji di hadapannya. Toh kalau kita memuji seorang tidak di hadapan dia, kita harus jujur, ya. Kita harus jujur, harus apa adanya, ya. Kemudian tidak boleh berlebih-lebihan. Karena kalau dalam pujian tersebut hanya persangkaan, hanya kebohongan, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Karena kita terjerumus dalam dusta. Adapun kalau memuji di hadapan orangnya, maka ini hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Dari mana kita tahu orang tersebut tidak akan tertimpa dengan riya? Dari mana kita orang tersebut tidak akan tertimpa dengan ujub, ya? Masalah hati, masalah yang sangat sensitif, ya. Mudah sekali seorang kepalanya besar, mudah sekali seorang tiba-tiba hatinya berubah, mudah sekali seorang hatinya tiba-tiba riya, tiba-tiba ujub. Hati ini sangat sulit. Apa perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang paling berat bagiku seperti niatku. Sungguhnya niatku ini bisa berubah-rubah. Niat selalu berubah-rubah. Bahkan dikatakan la yu sammal qalbu qalban illa li taqallubihi. Tidaklah dinamakan qalbu dengan qalbu kecuali karena dia suka berbolak-balik, ya. Sampai Nabi SAW menamakan seorang yang memuji saudaranya di hadapan dia dengan menyembelihnya. Dengan menyembelihnya. Menyembelih kan suatu perkara yang sadis, ya. Kenapa? Karena ikhlas dalam Islam adalah perkara yang sangat penting. Tawadhu dalam Islam adalah perkara yang sangat urgent. Seorang berusaha meninggal dan bertemu dengan Allah dengan keikhlasan dan ketawadhuan, ya. Begitu dia dipuji, bisa hancur seluruhnya. Keikhlasnya bisa berubah menjadi riya, bisa menjadi ujub. Tadinya tawadhu bisa menjadi sombong, bisa menjadi angkuh. Dia merasa dirinya besar, apalagi yang muji rame-rame, apalagi yang menyanjungnya banyak, ya. Yang tadinya dia orangnya tulus, tidak mengharapkan pujian, akhirnya bisa jadi suka dipuji. Berubah sikapnya dari orang ikhlas menjadi orang yang suka dipuji. Apakah itu tidak lebih parah daripada menyembelih dia? Ini menunjukkan perbuatan yang sangat sangat berbahaya, ya. Terlebih lagi kalau pujian tersebut, ya, berlebih-lebihan. Jangankan memuji orang biasa, memuji Nabi SAW saja yang Nabi pasti ikhlas, yang tidak akan riya, ya, Nabi SAW, yang tidak akan ujub, yang sangat tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun Nabi melarang kalau jika memuji Nabi berlebih-lebihan. Kata Rasulullah SAW, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi SAW, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Memuji Nabi boleh, bukan dituntut kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja memuji Nabi dengan pujian yang luar biasa dalam Al-Qur'an. Dia seorang nabi dan kita dituntut memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut kebaikan, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan memuji Nabi Isa alaihi salam sampai mengangkat dia pada derajat ketuhanan, innama ana abdun, sungguhnya aku hanyalah seorang hamba, ya. Faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Katakanlah bahwasanya Muhammad itu hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Oleh karena dalam Sahih Bukhari dari Abu Musa, beliau berkata radhiyallahu anhu, sami an Nabi saw rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi fil madhah. Rasulullah mendengar ada seorang muji yang lainnya. Kemudian orang ini berlebih-lebihan dalam memuji. Ya. Engkau begini, engkau begini, engkau begini, ya. Maka Rasulullah SAW kemudian menegur dengan berkata, waihak, celaka engkau, waihak, waihaka, celaka engkau, qata'ta unuqa sahibika, kau telah memotong leher saudaramu. Ya, perkataan yang tegas dari Nabi.
Ini bukan masalah sepele, masalah keikhlasan. Kau merusak keikhlasan seorang, kau merusak ketawaduan seseorang. Wai haka celaka engkau, kota'ta unuka sahibik. Engkau telah memotong leher saudaramu. Yaqulu dhalika mirara. Nabi mengulang-ulang, celaka engkau. Kau telah memotong leher saudaramu. Kau telah memenggal leher saudaramu. Dia berkata lagi, wai haka kota'ta unuka sahib. Kemudian kata Rasulullah SAW, in kana ahadukum adihan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW beri nasihat kepada kita semua. Jika salah seorang dari kalian harus memuji, ya, la mahalah, harus memuji, ya, ini karena ada kepentingan, ada keperluan sebagai saksi atau yang lainnya. Fal yaqul ahsabu kada wa kada in kana ya'lamu dhalika minhum. Maka cukup dia mengatakan, menurutku, persangkaanku, dia begini-begini. Bukan langsung asal ngomong, oh ini orang takwa, ini orang soleh, jangan. Kita bilang, ahsabuhu kadhalik, ahsabuhu taqiyan. Menurut saya dia orang bertakwa. Ya. Dan Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Ya. Kita enggak tahu. Ya. Kita enggak tahu. Dalam satu hadis ketika ada Nabi SAW memberikan pembagian kepada para sahabat yang ada satu yang bertakwa yang lebih baik tidak dikasih, maka ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, engkau memberikan kepada yang lain sementara kau tidak memberikan kepada si fulan, wa innila arahu mu'minan, menurutku ya Rasulullah dia seorang mukmin. Kata Rasulullah SAW, au musliman, atau seorang muslim, ya. Mukminan au musliman, jangan katakan dia mukmin. Kata Rasulullah SAW, katakan saja dia seorang muslim, karena mukmin adalah berkaitan dengan masalah hati. Ini lihat Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana beradab. Kita enggak tahu hakikat seseorang, kita hanya bisa melihat secara zahir, ya. Kita bilang orang bertakwa berarti kan kita memuji hatinya, isi hatinya. Kita enggak tahu isi hati seorang. Makanya kita hanya menggunakan kata-kata yang menunjukkan bukan suatu kepastian, bukan jazm. Kita mengatakan ahsabuhu misalnya salihan. Menurutku, persangkaanku dia adalah seorang saleh. Wallahu hasibuhu. Allah yang lebih tahu tentang dirinya.